Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dan selamat malam di channel Pinakar Vlog ya guys. Hari ini saya mau masak ayam. Lihat ini apa, bawang putih sama jahe. Jadi apa, ditumis dulu ya guys, biar wangi, sedikit wangi kuning-kuningnya. Kita kasih minyak dikit aja ya, jangan banyak-banyak ya. Kita ditumis-tumis dulu ya, biar sedikit bau wangi gitu ya lah. Terus kita kasih air panas yang mendidih ya guys, jangan banyak-banyak, airnya sekitar 1 mangkuk aja lah. Gak usah banyak-banyak ya. Nah, kalau udah gitu kita dikasih bumbu guys ya. Kita dikasih bumbu ya, itu apa, jamur yang sudah kita rendam tadi ya, kita masukin ya, diikutkan masak ya. Kita kasih garam, terus dikasih merica, ini merica bubukan ya guys, kita dikira-kira aja ya. Kalau pakai sendok, pakai 1 sendok atau 1/4 ya. Terus dikasih apa, ini apa, Royco ya, dikasih ya 1 sendok cukup ya, 1 sendok Royco. Nah, kalau sudah cukup, terus kita dikasih bawang apa, gula merah ya, atau batang merah ya. Itu kalau pengen manis bisa dikasih satu ya, sudah cukup ya. Kita kasih satu itu manis, itu dulu ya. Kasih perempatnya. Nah, itu lihat, gulanya sedikit itu tambahin lagi sedikit lagi. Terus kalau udah cukup kita kasih lok dalam itu kalau ini kayak seperti kita kasih, tapi bukan kita kasih yang warnanya juga, tapi ada rasanya. Kalau ada yang suka manis ya, cukup air satu itu dikasih gulanya 1/4 ya. Nah, ini dikasih lok dalam itu. Cuman kalau kita cetak itu rasanya manis, kalau di sini rasanya ada asin-asin itu kira-kira ya. Kita airnya jangan panas lagi ya, 1 mangkok cukup ya. Terus kita apa, nanti kalau udah mendidih gitu ya, kita kasih ayamnya yang udah kita bersihin. Ini gulanya udah hancur ya, kita masukin ayamnya ya. Harus itu gulanya udah hancur gulanya ya, biar nanti gak naikkan di ayamnya. Nah, sekarang kan udah mendidih-mendidih gitu ya, nanti apinya itu dikasih kecil banget, terus kita didihkan selama 30 menit. Kita balik 2 kali aja di baliknya, selesai. Kita masukin ayamnya ya sekarang ya, kan ayamnya udah selesai, cuman kepalanya itu apa, majikan saya nggak suka kepala sama ekornya, kaki sama yang ini nggak suka ya, jadi saya buang. Udah gitu kita terus ditutup, kita kasih waktu, karena kompor itu ada waktunya ya, kita kasih waktu 30 menit. Apinya terlalu kecil aja, nanti kenapa itu apa, kecilnya itu tinggal 1 mangkuk kecil itu udah
udah aku udah terasa itu ya. Datang ke sini teman pokoknya ini suka mungkin sampai kumpulnya sehari-hari ini. Nah udah kayak gini ini kan udah ada jamurnya ya, nanti jamurnya kita ya ikutin jamurnya biar sedikit lebih gitu ya. Nah udah gini terus kita ditutup ya. Kasih waktu ya 30 menit ya. Nah 30 menit api kita kasih kecil ya, jangan terlalu besar ya. Nah lihat cepet kan 30 menit. Nah. Terus kita tinggal apa ini motong-motong taruh di piring ya guys. Ini saya singkat ya. Nah ini jamurnya juga sudah matang ya, tuh lihat airnya cuma dikit-dikit kan. Nah kita potong-potong ya, kita potong-potong itu ya. Apa ada balung-balungnya kita buang aja karena dia nggak suka ya, dia juga nggak suka sama ibunya ya, biar saya yang makan ya. Terus kita dipotong-potong ya. Ini kalau dikasih kecap hitamnya yang apa sedikit banyak itu warnanya hitam banget gitu ya, lebih bagus ya. Cuman paskus nggak suka, jadinya saya kasihnya sedikit ya. Yang suka itu dulu nenekku, sekarang nenekku udah meninggal jadinya sekarang masaknya nggak begitu banyak aku kasih kecap hitam ya. Karena seleranya tuh beda. Nah itu balung-balungnya kita buang ya, karena kan hingga ini nggak suka ya. Udah kasih seperempat aja dua dia udah, nanti udah ini dia. Nah, gini terus tadi kecapnya itu tadi dipanasin terus ditaruh di atasnya ini. Udah lihat, nggak usah banyak-banyak kan, cuman dia aja yang makan. Kita dibagi tiga ya makannya itu. Jadi saya taruh di piringnya dia cuma sedikit aja. Nah itu yang bagian apa lemak-lemaknya kita dia tidak mau aku buang. Udah gini aja udah. Terus kasih apa ini nggak usah dipotong ya, udah dibuat porsi majikan saya ya. Orang satu saya kasih segini, terus kita iris yang apa yang separohnya lagi ya, ke buat apa ini bekal dia besok kerja ya, buat bontot dia paling suka ini kakinya itu. Kalau saya suka suwiwinya itu, suwiwinya enggak aku kasih dia, aku makan dia kasih dagingnya karena saya enggak suka dagingnya. Nah sekarang saya bagi-bagikan ya. Nah ini buat saya ya, nah, saya dua aja cukup. Sewiwinya kakinya buat dia, dia paling suka itu. Nah ini sewiwinya buat saya ya. Nah ayam satu saya bagikan 3 porsi ya, buat makan malam, 2 buat besok apa bekal dia ke kantor, 1 ya ini aku iris jadi 2 ya, karena apa dia kan suka yang kecil-kecil gitu ya, besar dia kan suka katanya kemalan kalau buat makan katanya. Nah udah dia sudah bahagia sekali makan ini sama kasih sayur gitu ya. Udah terus nanti itu kecapnya itu dipanasin terus kita guyur di atasnya itu, udah warnanya udah coklat ada kecapnya tuh, enak banget.
aja udah. Lihat, udah bahagia nanti dia pulang. Nah, ini tinggal saya ya. Satu cukup. Udah selesai. Kita buang yang itu ya. Nih, tinggal nyiapinnya buat malam makan ya. Lihat, segini udah cukup ya. Itu buat satu porsi ya. Terus nanti tinggal ngasih apa ininya, apa kecapnya yang di atasnya. Udah selesai. Terima kasih.